Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Pertengkaran atau salah paham dalam sebuah hubungan memang wajar terjadi, termasuk dalam urusan rumah tangga bagi sepasang suami istri. Begitupun dengan bidu rumah tangga yang dijalani pemain sinetron Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Meski kerap tampil kompak dan mesra, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri rupanya juga pernah bertengkar hebat layaknya pasangan pada umumnya. Bahkan gara-gara pertengkaran tersebut, Nia pernah meminta untuk pisah ranjang. Melansir dari tayangan kanal YouTube-nya Mars Ayu Dewi yang diunggah pada Rabu 22 April 2020 yang lalu, fakta tersebut akhirnya justru dibongkar sendiri oleh Nia Ramadhani. Pada kesempatan itu, Nia Ramadhani mengaku pernah memilih dan menyuruh Ardi Bakri untuk pisah kamar daripada sang suami pergi dengan temannya. Bukan tanpa sebab, pasalnya Nia Ramadhani tak mau Ardi Bakri justru bertemu dengan teman-teman yang tak baik dan menambah konflik di rumah tangga mereka. Gue tuh selalu bilang dari awal sama Ardi, entar kalau kita berantem atau apa, lo enek muka gue, lo pindah kamar aja mendingan daripada lo pergi sama temen lo yang belum tentu temennya bener, kata Nia Ramadhani. Maksud gue kan ada cowok yang kadang ya iya dah bro, ayo mending kita jalan dulu, itu enggak menyelesaikan masalah, tambah Nia Ramadhani kembali. Nia Ramadhani juga berseloroh setiap ada masalah, ada baiknya tak lari begitu saja. Komunikasi pun penting dilakukan setelah agar konflik tak semakin berlarut-larut. Harusnya tuh kalau misalkan ada masalah ya jangan lu lari gitu. Ya lu enggak mau lihat muka gue ya udah enggak ada masalah, tapi entar diomongin lagi, ungkap Nia Ramadhani. Tak dipungkiri pula meski mengaku sering mengalami konflik, nyatanya bidu rumah tangga yang dijalani keduanya masih langgeng sampai sekarang. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bahkan diketahui sudah 11 tahun berumah tangga atau menginjak satu dekade lamanya. Keduanya sendiri menikah pada 1 April 2010 saat Nia Ramadhani masih berusia 19 tahun. Saat itu Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mengaku hanya berpacaran kurang lebih 1 tahun dan memutuskan untuk mantap naik ke pelaminan. Keduanya kini juga sudah dikaruniai 3 orang anak yang cantik dan tampan. Ketiganya bernama Mikaela Zalindra Bakri, Mainaka Zanati Bakri, dan Magika Zalardi Bakri.